Halo teman-teman semua, kita bikin roti mie panggang ya. Ini terigu 400 gram, air 180 gram, gula 10 gram, garam 5 gram, ini susu bubuk 30 gram, mentega 30 gram, pakai SP sedikit aja ya. Ini minyak ya, minyak olive ini 8 gram, ragi instannya 4 gram ya. Ini wijen nanti pakai secukupnya, madu juga pakai secukupnya aja ya. Sekarang kita campur dulu ya. Ini ragi instannya. Panggangnya ini saya setel ovennya 200 ya panasnya, sesuai ovennya masing-masing. Roti naannya udah ya, ini masih panas nih.
rutinannya udah ya. Ini enak banget loh. Makasih teman-teman semua yang nonton video saya ya.